Oke cuy, di sini kalian tinggal siapkan aja untuk aplikasi Jetar Shipper. Kalian sudah dapatkan di Play Store untuk aplikasinya ya cuy ya. Oke. Nah, tinggal download aja dan tinggal kalian siapkan aja untuk config-nya yang udah gue siapkan di pin komen atau deskripsi video ini seperti biasa cuy ya. Dan untuk config ini sudah di-fix ya guys ya, untuk beberapa HP yang error gitu cuy ya. Nah, jadi mungkin untuk Android 12 ke atas itu emang sulit banget cuy. Makanya kalian kalau punya HP itu jangan di-update-update lah OS-nya ke versi terbaru. Itu malah bikin rumit cuy. Oke, jadi kalau misalnya kalian stay buat main game, pilih aja Android yang kecil. Contoh ya paling minim 11 lah ya. Ya paling bagus 10 sih. Nah, jadi seperti itu. Oke, gue ini tetap gue pakai stay di Android 10 ya. Nah, di sini juga ada yang berpassword, tinggal kalian pilih aja. Kalau pengen linknya mudah, kalian tinggal ambil aja yang berpassword cuy ya. Nanti passwordnya muncul di bagian gameplay, itu tanda terima kasih kalian ke gua gitu. Di sini kalian langsung klik aja filenya, lalu pilih ekstrak di sini cuy. Oke, nanti kalian tinggal langsung buka aja untuk folder hasil ekstrakannya. Nah, di dalamnya sudah ada varian 40fps, 60fps, dan 120fps. Nah, jadi di sini kalian sesuaikan aja cuy ya. Jadi HP kalian kalau emang speknya itu low gitu ya, jadi kalau misalnya 60fps itu bikin panas, bisa pakai 40fps cuy ya, jadi agar stay nanti di 40fps-an. Dan untuk 60fps ini rekomendasi dari gua, kalau HP kalian mempunyai refresh rate di 60Hz, pengen stabil FPS-nya, nggak mau panas gitu ya, jadi kalian pakai 60fps. Nah, bagi HP kalian yang udah high-end gitu cuy, maksudnya HP yang udah speknya itu lumayan lah, tapi pengen stabil di FPS yang paling tinggi gitu, bisa gunakan 120fps cuy. Nah, kebetulan sini gue pakai 60fps aja karena HP gue cuma support di 60fps cuy ya. Kita langsung buka aja filenya dan tinggal kalian tahan aja seperti ini untuk folder files, dan tinggal kalian salin aja seperti ini ya cuy. Salin atau potong terserah ya, di sini gue salin aja. Dan kita back lagi masuk ke folder Android, ke data, dan cari data Mobile Legends kalian cuy. Oke, nah kalian cari aja di mana ya. Nah, di sini com.mobile.legends. Nah, jadi kebetulan untuk config ini tuh hanya support di ML 32 bit dan 64 bit cuy. Kenapa gue bilang gitu? Karena udah gue tes di HWAG itu emang gak kerasa cuy, asli cuy, gak ngepek lah ya. Mungkin nanti gue bakal cari tahu dulu ya cuy ya untuk di HWAG ini. Jadi kalian pakai aja 64 atau 32 ya cuy ya, terus pakai config gitu cuy. Oke, di sini langsung kalian buka aja dan tinggal kalian paste aja di sini cuy ya. Oke. Nah, centang lakukan semua file, jangan lupa terus ganti. Nah, oke, seperti ini. Jadi untuk pemasangannya cukup simpel ya. Jadi ini bakal berhasil di semua HP juga gitu ya, nggak bakal error-error lagi lah ya. Kalau sudah di sini langsung gas aja masuk ke dalam gamenya, kalian cobain ya cuy. Oke. Nah, jadi seperti itu. Jadi gue ucapin terima kasih sebanyak-banyaknya. Kalian like video ini jika kalian suka, kalian dislike jika nggak suka cuy.